Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hyper Midi yang sedang menunjukkan topik tenang sepanjang masa. Nah, kali ini saya IP-nya akan mencoba ke Patahan Lembang. Saya sekarang berada di Bukit Moko. Nah, maksudnya dari Bukit Moko. Jadi kita terus ke perjalanan saya. Seperti apa perjalanan di Bukit Patahan. Masuknya itu 15.000 per orang, jadi karena 2 orang jadi 30.000 resmi. Nah, ini teh dari pas masuk loket itu ada kepatahan lembang 1.700 meter, terus ada ke dermaga bintang itu 200 meter. Dermaga bintang itu buat selfie-selfie, nanti kita kesana lah. Jadi yang penting kita sekarang akan hiking dulu ke Patahan Lembang yang di sekitar satu. Kalau camping itu ternyata 25.000 per orang. Kalau hanya hiking masuk aja cuma 15.000. Dulu mah gratis. Nah, kalau misalnya nggak tahu, kan yang orang Bandung misalnya kan nggak tahu jalannya kemana sih. Nah, nanti kalau dari Saung itu mampirnya, mampir ya simpangan ya, belokan lah simpangan yang ke Saung Ujo. Nanti dari Saung Ujo terus aja ke atas. Nah, kalau untuk mobil yang bawa mobil, jadi harus diperhitungkan mobilnya harus sehat, motornya juga harus sehat karena sangat lonjak jalan dan agak kecil. Nah, yuk. Jadi parkir teh di dinya we, Mas. Di ditu hungku. Di harap warung bio. Di tu mana ngasih kalami. Heeh. Barunya sepatu nak. Ini jalannya acak adut. Jadi kalau misalnya mau ke sini, mau ke Patahan Lembang, diperhitungkan untuk sepatu. Jadi kalau
Trail. Dan di sini seger, adem. Ini udaranya seger. Lurus bos. Tadi kemana? Tahu. Ke batu lonceng. Batu lonceng. Oh, batu lonceng. Lurus. Kita perjalanan lurus. Oh, batu lonceng. Iya, di sana kan ada. Oh, babagongan. Maksudnya? Maksudnya gimana? Motor masuk? Oh, nggak tahu, eh. Iya. Lurus ya? Awalnya saya tuh kenapa pendek banget 1,7 km. Karena bayangan saya itu kalau jarak segitu, ya mungkin kalau di dataran yang rata kayak gitu kan, kalau putaran 400 meter misalnya satu kali putaran itu cuma 5 kali putaran. Namun beda kalau di sini. Karena tekniknya nanjak. Jadi cukup lelah. Aduh, tapi yang bikin gak lelah itu pemandangannya luar biasa. Di sini sangat kelihatan Gunung Tangkuban Parahu atau mulus pisan ketinggalinan karena cuacanya hari ini alhamdulillah sangat-sangat. Jadi ayo batuk-batuk yang pernah oke. Banyak ternyata dari awal sampai itu.
Ngomong dong. Capek. Lain kali yang ngomong lebih capek. Aduh, rasakan tanyakan. Ini ya dikira teh tadi 1,7 km aduh lah. Dekat atuh. Tapi ternyata aneh, tanyakan terus. Jadi gitu. Heho. Katanya 1,7 km. Terus suara dia. Coba kalau malam nak hujan lagi sih. Cibodas tuh mana bos? Cibodas tuh di bawah Amribaya. Nembus sih sebenarnya ini. Ya. Luputnya di zona ya, oncom mana kan? Ayo, kita dari sini, dari warung yang nggak berpenghuni, ke patahan Lembang itu sekitar kurang lebih 600 meter. Oke, ayo. Rindang gini. Jalan bergandengan.
dua sejoli. Duh, manisnya nampakan guys. Bukannya dilepas. Kayak diharap, nyak kayak diharap, di batu lonceng. Oh, pulangnya naik aduh lumayan guys. Masih sampai bubuk. Jadi kita teh akan sampai ke Patahan Lembang sekitar 200 meter lagi. Dan saya kaget ternyata di sini ada kehidupan. Wow. Sejam, sejam pak, kuat yang kurang. Wow. Insyaallah. Bener saya nanjak tadi rugi pas itu mau petang yang petang memang coba lihat dari sini. Luar biasa. Ah, teteh, adek, nyesel loh nggak kesini. Pemandangannya masya Allah luar biasa. Kita berada di atas ketinggian berapa MDPL Gak tahu di situ. Di aplikasi saya itu ada. Ayo. Kita ke destinasi Patahan Lembang. Wow, eksotis guys, asli, bener, 1500.
MDPL. Dermaga bintangnya gitu. Benar aku. Di sini teh enggak bayar. Terus? Sekarang udah kayak gini jadi bayar. 15. Jadi hayang teh gratis wae gitu. Pakai doang. Jadi tahun seberapa eta? 2014. Ayeuna tahun seberapa? Terus? Ini yang namanya Fabi Ayi ala Iropiku Matukat Dima. Sambil lihat pemandangan ke bawah, lihat itu teh Bandung. Masya Allah, lihat. Aduh, keren. Teteh, adek, nyesel tuh gak ikut. Nanti kita kesini lagi lah. Setelah menikmati hidangan teh dari Juragan Sigit, jadi saya mau pulang. Ini udah jam 11 kurang 15 menit, jadi saya mau pulang ke rumah. Jadi tipsnya mungkin kalau bisa, kalau misalnya mau ke hiking ke Patahan Lembang, tipsnya lebih baik jam 6 sudah ada di Patahan Lembang. Jadi ketika menjelang siang akan kelihatan pemandangan yang sangat luar biasa nih. Jadi kalau datang siang itu langsung caang gitu. Jadi cuma kalau misalnya datang di jam itu dari redup sampai ke jam terus pakai sepatu yang memang khusus untuk di tanah. Jadi jangan sembarangan pakai sepatu di soledad, leur, sama komo lebih habis hujan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.